udah mulai panas. Berasa. Dia nanti dia kayak gini. Kalau buang lagi jelek ya? Buang lagi udah terlalu tipis buat di sini. Gitu, oke? Okay? Jarumnya masih disegel, steril, sekali pakai. Tanggal kedaluarsanya tahun 2004, bulan 7. Ya, udah. Untuk industrial ini proses penyembuhannya 6-12 bulanan. Ini selama itu nggak boleh juga pas-pasang. Tahun dong? Iya, itu untuk proses pengeringan lukanya aja. Oke. Itu kalau sakitnya mungkin 1-2 harian. Terus rutin aja dibersihin, 2 kali sehari, setiap pagi sama malam. Tadi aku habis. Kalau besar angin, bisa pakai ini. Kalau pakai ini, tinggal semprotin kejenikannya, terus dikeringin pakai tisu. Kalau misalkan sama sabun sama sampo, harus langsung dibilas sampai bersih. Oke. Si tidur berarti harus ke sebelah kanan dulu. Kanan dulu. Iya, terus ke sebelah kanan dulu. Kan kalau tidur kita nggak tahu nih mas. Mungkin harus belakangnya harus ditambah bantal lagi biar nggak ke sebelah kanan. Pas pasang masker harus hati-hati. Takutnya malah nyangkut nih bola kayak gitu. Dan itu nyemprotinnya tuh nggak, misalkan kita pakai helm nih, kita mau semprotin tuh nggak salah. Apa emang harus dua kali sehari aja? Maksimalnya 3 kali sih. Maksimal 3 kali? Iya, maksimalnya 3 kali. Gak boleh terlalu sering, karena kalau keseringan juga gak terlalu bagus ya. Kayak gitu. Sekarang yang upper lock. Main upper lock, duduk. Udah mulai panas. Berasa. Mau di bekas yang sebelumnya, atau bekas yang sebelumnya. Soalnya udah kelihatan bekasnya sih. Dan itu center. Iya. Yeah. Ini lebih sakit kan pasti? Lebih sakit industrial sih. Oke. Nah, di situ. Dan itu center sih. Antingnya, jarumnya masih disegel. Steril, tanggal kedaluarsanya tahun 2025, bulan 2. Kalau ini daun telinga ini, proses penyembuhannya 6-8 mingguan. Lebih cepat dari industrial. Jadi kalau diganti, minimalnya 6 minggu. Yang sering dipegang-pegang, iya. Yang sering dipegang-pegang, kalau mau dipegang cukup pas bersihin aja dan pastiin tangannya bersih. Itu sih. Kalau misalkan kena sabun sama sampo, harus langsung dibilas sampai bersih. Udah, boleh ngaca dulu. Oke. Udah pertanyaan?
Ini kan tadi Mas bilang 2 hari proses apa sakitnya. Tergantung sih kalau sakit, rasa sakit bisa aja lebih cepat hilang atau bisa lebih lama lagi. Nah, itu untuk posisi tidur nih, Pak. Posisi tidur ngaruh banget nih kalau misalkan ketindih. Itu ngaruh banget, bisa bengkak terus sampai merah kayak gitu. Itu berapa lama? Itu harus berapa lama tuh? Satu bulan pertama. Iya, okay. Satu bulan pertama harus ke sebelah kanan dulu. Oke. Kayak gitu. Siap. Makasih. Terima kasih ya.